guys. Ini adalah makanan pertama yang aku ambil. Ada udang, ada buncis, ada hati ayam, ada sambelnya, tapi aku nggak tahu ya sambelnya seperti apa rasanya. Semuanya, saya lagi jalan ke restoran Asia All You Can Eat. Saya happy banget menemukan restoran ini karena dia All You Can Eat. Saya penasaran, yuk kita lihat ke dalam. Kita sudah sampai guys di restorannya. Restoran Chinese buffet, kita mau coba. So kayaknya di Loite, aso ternyata udah full. Ini saya sudah di pintu masuk. Wow, ini kita disuguhi pertama dengan pemandangan ikan-ikan dan mandi bikin kita fresh. Begitu kita sampai di tempat ini, kita langsung disapa sama staffnya di sini dengan ramah dan menunjukkan tempat duduk kita. Sekarang saya mau ngambil makan saya dulu ya. So guys, ini adalah makanan pertama yang aku ambil. Ada udang, ada buncis, ada hati ayam, ada sambelnya, tapi aku nggak tahu ya sambelnya seperti apa rasanya. So guys, makanan aku sudah habis. Udangnya tinggal kulitnya doang. Sambelnya saya nggak makan karena kebetulan berbeda banget ya sama taste kita. Jadi aku sudah habis, saya akan mengambil next. Sebenarnya saya nggak ada planning ataupun tertarik dengan makan sushi. Tapi ketika saya jalan tadi ke area makan, saya melihat sushi ini sangat seger banget dan menarik banget. Jadi kalau dia itu seger banget, pastinya kelihatan menarik ya. Jadi saya coba ini sushinya, ternyata itu enak banget. Dan yang biasanya saya tidak suka sushi, tapi kali ini saya makan sushinya, emang benar-benar fresh banget. So, ini adalah bagian kedua, ngambil sushi. Suamiku suka. Dan ini makanku sudah mau habis. Mereka itu desainnya bagus banget, mejanya. Aku sarankan kalian kalau datang ke sini itu reservasi dulu, karena pengunjung-pengunjung mereka itu tuh sangat banyak banget. Takutnya ketika kita sampai di sini kita tidak dapat meja. Saya mengambil dessertnya cukup ini aja karena saya sudah cukup kenyang banget. Sebenarnya dessertnya itu sangat bervariasi banget dan cukup banyak disediakan. Buat teman-teman yang ada di Berlin, kalian rekomend untuk mencoba ini restorannya. Dia restoran Chinese, All You Can Eat.
masakannya di dalam cukup enak ya. Lokasi restoran ini tidak jauh dari Berlin. Dia sudah tidak include dengan Berlin, tapi dia sangat dekat banget dengan Berlin. Sayangnya restoran ini tidak begitu ada akses public transportation ya. Jadi kita tidak gampang untuk datang ke sini dengan public transportation. Pengalaman makan di restoran ini buat saya sangat positif. Di samping mereka itu stafnya ramah-ramah untuk melayani atau berkomunikasi dengan tamu-tamu yang makan di sana. Tempatnya juga cukup bersih dan semuanya tertata dengan baik. Mereka cukup peduli dan cukup take care sama yang namanya kebersihan ya. Terus mereka juga ramah sama anak-anak. Dan makanannya fresh dan enak-enak. So, teman-teman, terima kasih sudah bersama saya. Semoga kalian suka. Silakan like, subscribe, dan komen. See you in the next video. Bye-bye.